Luwing atau kaki seribu sering kita jumpai. Hewan berjenis antropoda ini bagi sebagian masyarakat orang terlihat menggelikan dan bahkan menakutkan. Dan yang masih menjadi pertanyaan oleh banyak orang hingga saat ini adalah, apakah luwing berbahaya? Sebab ada sebagian orang yang percaya bahwa luwing memiliki bisa atau racun. Dan sementara sebagian yang lain beranggapan bahwa luwing adalah hewan yang tidak berbisa. Kebanyakan luwing hidup dengan memakan sisa tanaman yang membusuk. Peran mereka dalam menjaga kesuburan tanah sangat penting. Sebab kotoran yang mereka keluarkan dapat meningkatkan kandungan zat hara pada tanah yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Luwing juga memakan jamur serta lumut. Beberapa di antara mereka juga ada yang memakan serangga kecil. Luwing adalah salah satu hewan yang rentan dimangsa oleh predator seperti tikus atau katak. Dan salah satu cara mereka untuk berlindung dari para predator adalah dengan cara menggulung diri mereka sendiri. Kulit luwing yang keras merupakan senjata pelindung diri dari serangan para predator. Selain itu, luwing juga bisa mengeluarkan cairan beracun dari tubuhnya. Meski tidak berbahaya bagi manusia, namun cairan ini bisa membuat kabur predator. Kaki seribu atau luwing berbeda dengan kelabang. Kelabang adalah hewan berbisa dan berbahaya. Mereka bergerak dengan sangat cepat karena hanya memiliki sepasang kaki per segmen. Dan sementara itu luwing bergerak lebih lambat dari kelabang. Dari bentuk tubuhnya luwing memiliki tubuh yang bulat, sementara kelabang lebih pipih. Luwing yang sering kita jumpai disebut kaki seribu karena dia memiliki kaki yang banyak. Namun benarkah hewan ini memiliki seribu kaki? Mari kita simak fakta seputar hewan seribu kaki ini. Saat lahir, luwing hanya memiliki 3 pasang kaki dan 4 segmen yang kosong. Seiring bertambahnya usia, jumlah kaki dan segmennya pun ikut bertambah. Dan sesungguhnya jumlah kaki yang dimiliki hewan ini adalah sekitar 400. Agar mudah, orang-orang menyebutnya kaki seribu tanpa menghitungnya terlebih dahulu. Itulah sedikit fakta unik tentang kaki seribu. Bila Anda penasaran, silakan hitung sendiri bila menemukan hewan ini. Terima kasih dan matur nuwun.